teman aku lagi ada di Fairwood Restaurant. Kita mau makan malam. Kita pengen review-review makanan yang ada di sini. Enak apa enggak, sesuai dengan lidah saya apa enggak. Soalnya lidahku, tes lidahku ini tidak ya, wong desa. Orang bisa makan panganan wong kota, kayaknya bisa. Oke, pokoknya tonton terus sampai selesai keseruan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke. Thank you. Sampai ini aku pesen kari sapi ya, ini kari sapi, terus ini nasinya, ada sayurannya juga, terus ini minumannya aku pesen ini lemon cha atau es teh jeruk lemon cha seperti ini. Nanti kita try ya rasanya seperti apa. Tonton thank you. Dan ini pesenannya teman gue, steam apa iwak lah. Pokoknya anu bahasanya bahasa Cina nya ora bisa, ora mudeng. Ini ikan ya, ikan yang hot pot fish maybe like that lah. Terus ini nasinya, dia pesen juga lemon tea. Ice lemon tea. Ini. Oke, selamat makan. Pakai ini dulu, guys. Sebelum makan pakai hand sanitizer dulu. Nyonya dia yang bayarin gue tadi. Oke, guys, kita mau coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Es teh lemon ya, rasanya kayak abstrak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sedotannya ya. Ini karinya bentuknya seperti ini, kuahnya kental banget kuahnya. Pengen coba ya kuahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada isinya ini kari sapi ya, ada daging sapinya tentu saja. Terus ini ada ciri khas kari kan ada kentangnya pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana. Ini lebih enak daripada yang kemarin waktu di Itamumu. Beneran deh, asli. Itamumu nggak ada rasanya. Menurut saya sih, tapi kan selera ya. Selera masing-masing beda-beda. Kalau saya lebih prefer yang ini. Ini karinya. Dan ini teman saya pesen itu. Ikan hotpot. Dicoba. Apa, pedes apa raju? Tapi enak di karo singkan. Enak ya menu-menunya. Isinya apa bae gue? Isinya aja jal di bukak di tetel bawel. Bakate mani. Oke, iwak kate telu. Ana kate telu jan ya. Oke, anu nek wong desa, nek wong desa gue ngoletine sing porsine akeh gue. Iya, akeh murah kayak gue. Enak. Enak sini ya. Nanti pengen coba dulu ini. Enak sih ya, Mas. Kalau sini. Sini asin apa pasti. Kita makan. Ya. Kemarin turun tahun, kita hitung di mana restoran ya. Pokoknya yang apa loh? Kalau kayak kita di sini tuh bukan yang ngirit apa-apa, cuma kadang menunya suara cocok, jadi milih mending makan yang warung induk lah ya. Ya ngirit juga sih yang merupakan salah orang-orang. Oke, mari makan. Mari yuk. Ayunin nyong. Aku mau icipin punya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah sehat banget. Gurih ya, enak ya.
harganya udah berubah. Alhamdulillah habis ini ya. Tapi ini kentangnya enggak makan, soalnya kalau dimakan kenyang banget, gendut. Ini teman saya juga habis. Nah, dinona jamurnya, Kak. Pokoknya tinggal puing-puing sisa-sisa makanan saja yang ada. Oke, ini receipt-nya ya ini. Ini harganya kita tadi habis $123. Oke, guys, jadi sekian dulu ya review makanan dari kita. Rasanya menurut kami ya lumayan lah ya, lumayan. Terus dari harganya sedang lah, nggak mahal banget. Rasanya juga lumayan daripada yang kemarin-kemarin itu rasanya amburadul. Pokoknya sesuai dengan lidah kita lah ya. Makasih banget yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Oke, see you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye, Kak. Bye bye.